Pemirsa, Komnas HAM melaporkan hasil penyelidikan hasil temuan lapangan pada konferensi pers Senin kemarin. Temuan tersebut berupa proyektil peluru dan selongsong. Berikut keterangan koordinator Subkomisi Penegakan Komnas HAM, Amiruddin. Didapatkannya proyektil peluru ya, di Mas Anam, tolong. Proyektil peluru ya. Proyektil ini tentu bentuknya sudah apa? Ya. Ini proyektilnya seperti ini. Kami mengharapkan masyarakat supaya berhati-hati dengan hoax seperti ini. Ya. Karena sampai hari ini Komnas HAM masih dalam proses terus ya, menguji semua keterangan dan bukti ini, sehingga kami betul-betul nanti bisa menyampaikan ya, apakah peristiwa ini akan seperti apa bentuk realnya itu.